pagi saya cintai sepupu kita Ibu Roma ya. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah, dia selalu hadir di ta'lim dan hidayah terbang jemaat. Ini para penasihat. Yang saya hormati, saya cintai ibu-ibu pengurus ya Mas Ta'lim serta bibi jamaah, yang mudah-mudahan imannya tambah kuat ya Bu ya. Hadir di ta'lim ini mudah-mudahan telah menjadi ladang amal ibu nanti di akhirat nanti. Amin ya Tuhan. Amin. Boleh ibu untuk selanjutnya marilah kita mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh AA kepada kita, mudah-mudahan bermanfaat buat kehidupan kita ya, terutama baca Quran itu ya Bu, tolak dulu ilmu ya Bu, dimana-mana tuh ilmu itu dari kita bayi sampai remahat ya Bu ya, kita menimbanya. Saya juga dulu istilahnya kuliah juga udah umur juga ya, udah 30 lebih saya baru kuliah. Jadi istilahnya ilmu itu gak ada matinya ya ya. Apalagi ilmu agama sampai kita gak bisa jalan kali ya, baru kita berhenti. Kemarin kita berhenti sih mungkin di rumah itu ya. Jadi Bu, marilah kita berbuka tangan kita dengan bacaan surat Al-Fatihah dan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini, malam Jumat, setelah tadi ba'da maghrib ya, kita doa bersama, dilanjutkan dengan berjamaah isya, dilanjutkan juga dengan ta'lim rutin setiap malam Jumat, majelis ta'lim Nur Hidayah. Semoga langkah ibu-ibu, pengorbanan ibu-ibu, apapun yang telah ibu-ibu korbankan, perjuangkan untuk malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai catatan amal kebajikan. Juga selanjutnya yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Hidayah Ibu Sigit Nurlinawati, semoga selalu sehat ya Bu, panjang umur. Walaupun kita jarang bertemu ya Bu secara bertatap wajah ya, karena memang apa namanya jarak dan waktu ya. Umi selamat datang Umi. Walaupun jarang ketemu Bu Sigit, tetapi insya Allah doa Mas selalu bersama ya. Semoga Ibu selalu sehat dan keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Juga Ibu Ade juga ya. Semoga Ibu selalu sehat, jarang ketemu pula. Tetapi insya Allah doa Mas selalu selalu terpaut ya hati kepada jemaah semuanya. Selalu didoakan setiap kali ada kesempatan ta'lim seperti ini. Ya, tidak lupa selalu mendoakan semua sahabat-sahabat, semua jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan iman Islam ya, khusus semoga kita selalu disehatkan.
juga yang sama-sama kita hormati, ya orang tua kita, Ibu Hajah Tuti, Umi, mudah-mudahan Umi selalu sehat. Dan alhamdulillah ini salah satu figur untuk dicontoh ya untuk kita semua, walaupun sudah kemarin apa namanya Allah berikan ujian ya, jatuh sampai aduh ngeri dengernya gitu ya, tulang pinggul dicopot coba, kemudian tulang paha ya, terus nyambung lagi, tidak lantas patah semangat. Kalau siapa begitu naudzubillah ya, tapi kalau ibu-ibu Singapura sana kalau udah jatuh begitu udahlah, bukan gitu pura-pura udahlah udah berarti ini udahan ngaji nih gitu kan, jadi malas ya. Tetapi Umi ya alhamdulillah ya, Mbak Tati terus ya, insya Allah mudah-mudahan dengan niat ikhlas kita berangkat ke pengajian, insya Allah Allah berikan kesehatannya juga. Amin. Untuk Mama, Maom juga walaupun dekat jarang banget ketemu tuh Mama. Mak tahu kemana sih bokai? Aku kasusung lah. Iya iya iya. Ya pokoknya untuk semuanya ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik ibu-ibu jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam hari ini kita sudah tepat di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang baik bersama orang-orang baik. Bahwa malam yang terbaik ibu sepanjang Ahad itu malam Jumat. Hari terbaik sepanjang satu pekan itu hari Jumat. Yeah. Mama kena jalan-jalan mana ya itu dah? Waktu ya mami. Hari terbaik sepanjang tahun kemarin tuh udah kita lewatin. Hari apa? Sepanjang tahun ini mah, bukan sepanjang pekan. Sepanjang tahun adalah hari Arafah. Itu hari terbaik tuh. Kenapa hari terbaik? Jadi hari itu Bu. Semua doa-doa diijabah bil khusus untuk yang melaksanakan wukuf tuh Bu di hari itu. Maka ketika ibu-ibu saya doakan semuanya berkesempatan nanti bisa wukuf ya Bu di Arafah. Itu sepanjang wukuf Bu. Sepanjang wukuf di sana itu adalah hari, betul, hari ampunan, hari apa namanya diijabahnya doa. Maka ketika ibu ke sana jangan sampai satu detik pun ibu lewatkan, misalkan untuk tidur-tiduran gitu Bu ya, atau enggak misalkan kemana. Maka satu detik pun jangan pernah dilewatkan, karena itu adalah hari terbaik sepanjang tahun. 10 hari terbaik sepanjang tahun hari apa Bu? Kan udah. 10 hari terbaik apa Ma? 10 hari pertama kemarin tuh bulan Dzulhijjah. 10 malam terbaik 10 malam terakhir Ramadan. Itu tuh kita waktu-waktu yang baik gitu harus kita ketahui. Malam yang terbaik sepanjang tahun 10 malam terbaik berarti 10 malam terakhir Ramadan. Di sana ada apa? Ada Lailatul Qadar, juga ada malam Idul Fitri. Itu 10 hari terbaik pertama 10 hari terbaik yaitu 10 hari pertama awal Dzulhijjah. Di sana ada apa? Ada hari Arafah dan Idul Kurban atau Idul Adha. Jadi alhamdulillah nih ibu-ibu sudah pada waktu yang terbaik nih Bu, malam Jumat. Sudah pula kita berkumpul dengan orang-orang baik, insyaallah sahabat-sahabat kita. Maka mudah-mudahan seperti kita sekarang berkumpul di rumahnya Allah, mudah-mudahan kelak di akhirat pun juga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik, juga beserta orang-orang yang terbaik, juga insyaallah kita akan dipertemukan dengan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu pernah nonton film Mr. Bean enggak Bu? Sering. Tahu Mr. Bean Bu, tahu? Tahu, mobil eksek itu dia. Ya. Mr. Bean Bu. Oh, Mr. Bean. Mr. Bean. Emang itu sih kita apa? Maaf, yang
cermin yang itu bukannya yang dari Inggris itu? Iya betul. Ini Bu, Umi tahu Mr. Bean, Umi Yuli? Tahu ya. Jadi Mr. Bean itu dia tidak berbicara di dalam filmnya, tetapi bisa membuat kita tertawa, betul nggak? Mr. Bean tidak berbicara, tetapi bisa kita tertawa oleh karena tingkah lakunya. Itu mah nggak seberapa kecil, Bu. Karena kita juga melihat orang yang nggak bicara, tapi tingkah lakunya lucu, kita bisa tertawa. Yang hebat siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita nggak pernah bertemu, nggak pernah melihat Nabi, nggak pernah Nabi bicara kedengeran sama kita, tapi hati kita kenapa jatuh cinta kepada beliau? Itu maka di dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, kata Allah, aku telah memberikan nikmat yang besar, atau ditafsirkan juga dengan telaga Kautsar. Untuk siapa ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Untuk kami, bukan untuk Sayyidina Umar, Utsman atau Ali, itu telaga Kautsar. Untuk siapa? Untuk umatku. Umatku yang mana? Kelak di akhir zaman, yang tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah mendengar khutbahku, tidak pernah melihat jubahku, tidak pernah bertemu denganku, tetapi beriman kepadaku. Itulah telaga Kautsar disiapkan untuk mereka. Siapa? Ya mudah-mudahan kita. Nah, di telaga Kautsar itu siapa? Orang yang meminum satu teguk saja, maka selamanya tidak akan pernah haus. Ahalla minal asal, asal lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih wangi daripada kasturi. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak seperti kita berkumpulnya hari ini, dikumpulkan dengan di waktu yang baik, di tempat terbaik, beserta orang-orang yang terbaik. Baik ibu-ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kembali mengingatkan, mungkin ini hadis Bu sering ibu-ibu dengar dimanapun ibu-ibu mengikuti ta'lim, bahwa kata Nabi itu, ini hadisnya hadis sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunah. Siapa orang yang berkumpul itu, ini perlu digaris bawah ya, siapa orang yang berkumpul fi buyutin, di satu tempat, di satu rumah, min buyutillah, dari rumah-rumahnya Allah. Berarti di mana Bu? Di masjid. Masjid berarti Bu ya, yang harus digarisbawahi. Kemudian setelah itu apa? Yatluna kitab Allah. Kemudian setelah berkumpul di masjid, yatluna kitab Allah, membaca kitabnya Allah, yaitu membaca apa? Al-Quran. Berarti poinnya di masjid membaca Al-Quran. Lalu selanjutnya, wa yatadarrasunahu. Kemudian tadarus. Tadarus itu apa? Mempelajari Al-Quran. Baik itu cara membacanya, baik itu maknanya dan tafsirnya. Jadi tiga poinnya Bu. Satu, sebuah perkumpulan berkumpulnya bukan di rumah, tetapi di mana? Di masjid atau di musala. Kedua, membaca Al-Quran berjamaah, yatlu dan kita Allah, membaca Al-Quran secara berjamaah, wa yatadarrasunah, kemudian mempelajarinya, bukan hanya membaca tetapi mempelajarinya. Akan Allah berikan empat keistimewaan, empat keuntungan. Apa yang pertama? Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, akan Allah turunkan ketenangan kepada hatinya. Apa ketenangan model apa? Ya tahu sih juga, di dalam hidup itu, namanya hidup, sepanjang hidup adalah ujian. Tetapi ketika kita berkumpul seperti ini, insya Allah kita lupakan sejenak tentang urusan kepelikan, kepedihan, kesusahan hidup kita. Insya Allah ketika kita sedang berada di sini, insya Allah itu bisa terlupakan walau sejenak, gitu ya Bu. Hati kita merasa tenang karena bagaimana kita fokus ke Al-Quran atau fokus terhadap yang sedang bicara. Itu jarak pendeknya. Jarak panjangnya mana? Jarak panjangnya adalah ketika kita sudah sampai ke rumah kita, sakinah, tenang. Tenang itu lawan katanya panik.
Jadi ketika ada sesuatu hal yang menimpa kepada diri kita, kita tidak gampang panik. Sebab menurut pengalaman nih, rasa panik ini yang membuat celaka gitu. Misalnya satu contoh, kalau kompor atau gas mengeluarkan api gitu ya. Kalau kita tidak panik, insya Allah kita bisa mengatasinya. Tetapi kalau udah panik duluan gitu, akhirnya kan badan jadi lemes, bergetar gitu, ngegetar gitu ya. Nah jadi kalau orang yang sering melakukan tadi itu tuh, Bu, di masjid berjamaah membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, satu keistimewaan, dia akan diberikan ketenangan dalam menghadapi situasi model apapun. Jadi ketenangan ini adalah modal utama. Rumah tangganya insya Allah diberikan ketenangan. Ketika mendapatkan ujian atau musibah juga, ah udah biasa lah itu mah. Kita mah udah kebal lah dengan itu, tenang aja udah tenang. Jadi bukan pemalas, tapi santai aja udahlah, walas aja udah. Satu, yang kedua adalah wa'asyiat humur rahmah. Yang kedua akan Allah turunkan rahmat. Kata ibu, rahmat itu apa? Kan udah sering kita pelajari ini. Rahmat itu adalah ba'idum minal adab, jauh dari mara bahaya. Berarti rahmat itu adalah tenang, tentram, repeh, rapi, gemah, ripah, loh, jinawi. Itu tuh rahmat, Bu. Akan selalu diberikan rahmat. Jadi jauh dari mara bahaya. Itu butuh keuntungannya. Kemudian yang ketiga, wa haffat humul malaika. Tempat kita nih, Bu, akan dikelilingi oleh malaikat. Lalu apa kata ibu, keuntungannya ketika kita dikelilingi malaikat? Ibu kalau naik haji misalkan atau umroh pulang dari Mekah, kita kan sering dengar, jangan kemana-mana dulu katanya, dikelilingi malaikat, masih gitu ya katanya kan, begitu kita sering dengar. Nah bukan hanya pulang dari Arab saja, kita pulang dari musala pun juga habis baca Al-Quran berjamaah, sama itu sedang dikelilingi oleh malaikat. Jadi kalau suami kita nih, Bu, pulang dari masjid berjamaah, dari jauh udah kudu buru-buru lempar tuh sama senyuman termanis kita, tempong gitu. Sampai ke rumah lalu berikan air minum, kayak air minum, air apa kayak gitu. Kenapa? Karena badannya masih diikuti oleh siapa? Oleh malaikat. Tunduk makan kan ngantuk, jadi cium atuh tangannya bolak-balik ya, Pak ya. Kata emak nih, emak juga kalau diperlakukan seperti itu katanya bahagia sekali itu. Ya emak, kemarin ya emak cerita, emak itu punya anak namanya Adi. Jadi kalau pulang gitu, abah pulang ke rumah, kita doain abah mudah-mudahan sehat. Itu kita, Bu, masih gitu. Apalagi dalam hadis yang lain disebutkan bahwa kalau kalian ingin diberikan hadiah seekor unta yang di dalamnya ada anaknya, itu tubuh, bahasa zaman dulu, zaman Nabi, kalau seekor unta kemudian ada anaknya lagi hamil, itu adalah nilainya sangat berharga. Mungkin sekarang sekelas Alphard lah. Karena saat itu kan tunggangan yang paling baik diantaranya unta. Yang kedua kan, yang pertama kan kuda, mungkin itu Ferrari lah. Taruhlah unta Alphard. Nah kalau kalian pengen diberikan hadiah seperti itu, suami yang pulang dari musola minimalnya membaca 3 ayat ketika dia sholat, maka ke rumah itu seperti membawa unta yang gemuk, dalamnya ada anaknya, gitu, Bu. Maka sekali lagi saya akan sering banget bilang kepada ibu-ibu, saya pernah ditanya, "Aa, apakah seorang perempuan yang suaminya pergi ke masjid atau musola berjamaah, istri kebagian pahalanya?" Saya jawab, kebagian, asal satu syarat. Istri itu ikut memperjuangkan, ikut andil dalam perginya seorang suami itu ke musola. Misalnya, "Abang, abah, ini kopiahnya di sini, sarungnya di sini." Itu, Pak. Jadi suami pergi ke musola itu seperti kita melepas mau ke kantor. Ya, kalau kita lihat di sinetron itu suka asik banget itu, kalau suami mau pergi ke kantor, kerahnya dibenerin ya, jasnya ya,
ntar ditepuk-tepuk gitu kan, suka lihat nggak? Bener ibu suka lihat sinetron kayak gitu? Sering. Indah banget ya. Padahal ibu, padahal itu suami di kantor ntar ketemu sama istri orang. Ya, jadi suami kita itu hampir 8 jam ketemu sama istri orang. Oh. Tapi kalau kamu sholat coba di sini mau ketemu sama siapa bu? Iya maksudnya bapak-bapak ya bapak-bapak sama siapa ya mau ngapain di sini? Gitu ya, maka sekali lagi seorang istri insya Allah mendapatkan pahala ganjaran 27 derajat bu, walaupun kita tidak ikut ke musola, asal apa? Asal ikut ada andil, pokoknya ada andil walaupun sedikit usaha gitu membantu suaminya supaya ke musola gitu, misalnya disiapin ke sendalnya itu andilnya dikit loh. Atau enggak, ah ini kain sarungnya di sini kata teteh, atau abah itu kain sarung di situ, kopiah di situ. Dan orang laki mah suka begitu, mah. Godaan setan itu, maaf ibu, godaan setan itu bukan berarti kemalasan aja, enggak. Godaan setan itu kunci lah lupa naro, kopiah lah lupa naro tuh, siaa tuh, tanyain teteh. Kadang-kadang kopiah siaa suka ada di tempat cabe. Bener. Itu apa? Adalah kitanya bu yang salah. Gitu, maka oleh karena itu sebenarnya surga kita itu tidak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh-jauh. Kita harus berperang, dan bukan musim perang. Kita punya anak yang agak bandel, itu surga kita. Ya, kita dari hal-hal yang kecil mudah-mudahan itu jadi amal kebajikan. Nah, itu yang ketiga ya, jadi panjang dan lebar. Yang keempat adalah wadzakarahum fi man indah. Allah akan menyebut-nyebut kita. Allah akan menyebut-nyebut nama kita di samping malaikat bu. Kata ibu-ibu, emang apa sih untungnya disebut-sebut Allah? Taruhlah ini bukan urusan Allah dulu. Ini di kita aja di Indonesia itu kalau ada kemarin Mama Sari bikin campur sari, itu orang disebut sekali Pak Haji Nasrul berapa keluarnya? 1.300.000 tuh. Disebut lagi, misalkan Ma Om, Mama ngasih berapa Ma? Kagak ada duitnya ya. Jadi kalau disebut kagak ngasih uang tuh rasanya gimana? Jadi orang kalau disebut-sebut dalam hiburan aja tuh hatinya tuh bangga, seneng. Padahal dia kudu ngeluarin uang coba. Apalagi kalau di panggung-panggung dangdut gitu kan disebut aja namanya Ma Om, Ma Om terus aja uangnya sampai habis. Itu di dunia ya bu. Ini kita kelak di akhirat nama kita bu. Oleh pencipta kita tuh disebut-sebut di hadapan para malaikatnya, berarti nama kita itu adalah orang yang sangat istimewa di hadapan Allah. Gitu ibu. Jadi sekali lagi, jadi panjang nggak apa-apa lah, masih ini apa masih sore. Jadi ketika ibu misalkan kuping berdengung, ibu suka berdengung kuping sering. Jadi itu tuh ibu, kita ini harus belajar ya sedikit menghilangkan apa namanya sugesti kita bahwa itu ada yang sedang ngomongin kita. Itu sama sekali enggak baik medis juga, tidak ada keterangan itu kita sedang diomongin orang, enggak. Ada dalam hadis dhaif bu, memang hadisnya dhaif, tetapi ini menjelaskan bahwa ketika kuping kita berdengung itu kita sedang disebut-sebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kuping ibu berdengung jangan gini nih, jangan kasih ya, ntar kuping berdengung. Apa yang harus kita lakukan? Baca basmalah dan baca solawat, itu aja dulu. Ntar doanya pada kepanjangan kalau dibahas, ntar sih atur disin deh, di share di. Sekarang kalau kuping berdengung tuh bu, baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu jangan GR dulu, nama kita dipanggil-panggil Nabi. Ya bisa dua kemungkinan, beliau itu Nabi ingin menyelamatkan kita. Yang kedua itu teguran dari Nabi. Kemana aja lu kagak baca-baca sholawat? Kemana aja kagak ngaji-ngaji? Kemana aja kagak baca rawi ratib gitu loh. Jadi teguran, bisa jadi teguran, bisa itu memang kita dimuliakan. Jadi sekali lagi hilangin itu kebiasaan.
baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gitu tuh Bu. Jadi empat keuntungan ya Ibu-ibu. Maka oleh karena itu alhamdulillah, kalau ngaji mau di mana aja, tetapi ya insyaallah ya mudah-mudahan enggak apa-apalah sebulan sekali atau bagian si ama ngaji mau di musala ya udah enggak apa-apa. Gitu. Mungkin pahalanya lebih lebih ada gitu istilahnya, itikafnya ada. Tetapi pun juga terserah kepada ibu-ibu mau di rumah ya ayo rumahnya barangkali pengen di dibacakan Al-Qur'an berkah, silakan pilih mana saja menurut kita yang yang terbaik. Baik ibu-ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibuka Al-Qur'annya surah Al-Waqarah ayat 246 ya kemarin. Lupa tadi ibu, saya WhatsApp ke ibu ya, jadi agak-agak pulang maghrib tadi ya. Ya, 247 berarti ya Bu ya, 247 waqala lahum. Ya, ini 247. Jadi yang kemarin pada ayat 245 itu kita belajar tentang sin bastoh ya. Yang kemarin sin bastoh itu yaitu kalau di atas son ada sin itu ya. Kemarin ibu-ibu karena ini cuma 4 kok di Al-Qur'an. Jadi untuk ayat 245 kalimatnya wayab sutuk itu dibacanya sin, wayab sutuk. Kalau pada Al-A'raf 69 itu bastotan. Ya, ada son di atas sin. Gitu ya. Kalau di atas berarti enggak semuanya gitu sih Bu. Kalau di 245 itu dibacanya sin. Ya, kalau di Al-A'raf juga sin. Jadi sinnya itu kalau di atas dibaca sin. Jadi kalau son di bawah, sin di atas itu dibacanya sin. Lalu ntar di surah At-Tur Al-Musaytirun, sinnya itu di bawah nanti itunya. Nah kalau itu bisa dibaca di bawah, bisa dibaca son, bisa dibaca sin. Son lebih utama. Terakhir itu di surah Al-Ghasyiyah Bimusaytir, itu dibacanya sok gitu. Itu ibu ya ibu-ibu, jadi itu namanya ayat-ayat gharibah, ayat-ayat yang langka dan tersembunyi. Nah baik, ini kita akan bagi dua sesinya ibu. Satu kita tadi ngamalin hadis yang tadi, baca berjamaah dulu, ntar selanjutnya kita belajar membaca dengan tajwid insyaallah dengan maknanya. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mai terus satu lagi, Bang. Enggak bawa. Enggak, ya. Air banyak, Mang. Sebelum kita baca Al-Qur'an diperhatikan dulu huruf-huruf yang kita baca. Waqa itu tuh dua harakat ya. Qaf ada alifnya. Namanya mantabi'i. Terus apa tandanya alif sukun, alif mati setelah fathah. Tapi khusus di alif, itu tanda sukunnya tidak ditampakkan Bu. Sekali lagi khusus untuk di alif, tanda sukunnya itu tidak ditampakkan. Tetapi kalau di wawu dan ya, itu tanda sukunnya ditampakkan. Jadi waqa, dua harokat. Dua harokat itu dua ketukan. Waqala lahum nabiyyuhum. Ni kalau mim mati lahum na. Lahum na, mim mati ketemu nun. Maka ini namanya idhar syafawi. Idhar syafawi itu bacanya harus jelas. Jelas bagaimana? Ya mim dibaca mim. Nun. Lahum na lahum, mim baca mim, nun baca nun. Tapi nanti kalau mimnya ketemu ba, misalkan lahum bi,
itu baru ikhfa syafawi. Ikhfa itu apa? Samar. Syafawi di antara dua, tasydidnya di atasnya namanya musyaddad kecuali nun dan mim. Kalau nun dan mim namanya gun. Guna. Guna itu adalah berdengung di hidung. Ingat berdengungnya di hidung ya, Bu. Di khoyshum nih, di sini di pangkal hidung, bukan di mulut. Jadi bukan in, bukan di sini, tapi di khoyshum di sini, pangkal hidung. Innallahu innal. Ya, ini lafaz Allah. Allah tuh ada labdu jalalah namanya. Kalau sebelum lafaz Allah itu fathah, inna tuh Bu fathah ya. Maka ini namanya lafdu jalalah tafhim. Berarti kita bacanya harus tebal. Innau. Tebal itu kayak gimana? Ujung lidah kita, Bu, ke langit-langit atas. Kemudian tengah lidahnya, tengah lidah kita ke langit atas. Innau. Au. 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 Innau. Innau. Lamnya itu tebal. Tapi ingat kalau sebelum huruf Allah itu, labdu jalalah itu kasroh, maka labdu jalalah tarkik atau tipis. Misalkan billahi, billah tuh L-nya itu di ujung di sini, Bu nih. Ingat lidahnya nggak boleh keluar ya kalau ngucapin L, misalkan bil, jangan di situ. Tapi di belakang ini nih gigi bil, di belakang gigi seri. Jangan misalkan bil ke sini keluar, jangan kayak gitu jadi jor kelihatannya. Jangan keluar. Kemudian qad itu adalah qal, qalqalah ya, Bu. Qalqalah sugro. Jadi ini mantulnya enggak terlalu besar. Kenapa disebut qalqalah sugro? Karena dalnya ini ada tanda sukun. Huruf qalqalah itu ada 5, ba, ju, di, to, ko, nggak pakai parung ya, Bu. Jadi cuma 5 tuh, ba, ju, di, to, ko. Jangan segala apa pakai ase, ade, mage, jangan gitu. Cukup 5, ba, jim, dal, ko, ko. Ini kalau dalnya memang dari sananya mati, maka namanya kol-kolah sugro. Tapi kalau kita berhenti pada huruf kol-kolah, misalnya somadu, dalnya itu kan domah, kemudian kita berhenti jadi somade, itu baru kol-kolah kubro. Karena asalnya tadi dalnya itu bukan sukun tapi domah, baru kol-kolah kubro. Gak apa-apa kata ibu bingung ya, dengerin aja, pokoknya insyaallah lama-lama mah ngerti juga. Qad ba'atha lakum taluta manika. Tadinya tuh malikan, jadi malika. Namanya ini mad iwad. Mad apa, Bu? Iwad. Ain waw dad. Iwad. Iwad itu seperti apa? Gampang bacanya, Bu. Tadinya kan malikan, kita hapus tuh satu fathahnya, jadi manika. Tambahin dua harokat. Kita berhenti pada wakaf. Kola, ada tanda kecil kola apa di atas, Bu? Nah itu ya, namanya wakaf kola. Coba kita barengan baca. Waqala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika. Itu pinter banget kalau lagi barengan ya. Ingat tuh tadi nabiyuhum. Di atas ya ada tanda tasydid ya, Bu ya. Jangan dibaca nabiyum tapi nabiyyu. Ya. Ayo kita terusin. Qadu mad apa? Mad jaiz ya. Ada tanda alis di atas tuh, tuh 5 harokat. Qo-nya 2. Qadu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahqqu bil mulk. Bil mulk. Biar agak kerenan gitu, berhentinya itu harus bagus. Jangan berhenti misal wa nahnu ahaq, jangan di situ. Wa nahnu ahaqqu bil mulk. Kalau kita berhenti pada kalimat yang nanggung begini, maka jangan kita berhenti misalkan bil mul tanpa huruf kaf, maka kalimatnya artinya itu akan jadi salah. Bil mulk, bil mulk.
Sama kayak takbiran kemarin ya, sudah beberapa kali nge-share video bahwa misalkan takbiran tuh kemarin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillah. Ada yang walillah ilham ya, sering dengar kita walillah ilham, ya Allah itu maknanya jauh banget. Ada juga yang walillahilham tanpa dal. Padahal tulisannya itu walillahilhamdu. Berarti harus bagaimana tuh? Dalnya enggak boleh ketinggalan. Walillahilhamd. Hilhamd. Tinggal ham tambahin de. Walillahilhamd. Walillahilhamd. Ya, jadi kalau misalkan kita sebut tanpa dal ya, walillahilham, maka artinya tuh walillahi kepada Allah alhamd, bingung susah artinya. Ya Rabbana jauh banget. Kalau walillahilhamdu untuk Allah segala puji. Tapi kalau dalnya dihilangin walillahilham, maka Allah bingung susah. Ya Allah jadi ingkar maknanya. Banyak di Al-Qur'an al-asr misalkan. Wal as, jangan asron nih. Wal asr. Gitu. Wal asr innal insana lafi khusyr. Khusyr. Belajar ya. Terus illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sabr. Yang penting rohnya ada kedengeran gitu. Jangan sampai wa sab, jangan gitu doang. Apalagi udah begitu pakai kol-kolal misalnya. Sab. Jadi salah. Atau misalkan yang sering kita dengar itu surah Al-Qadar ya. Hatta matli'at apa? Hatta matla'il fajr. Fajr. Ya Allah, rohnya kemana? Matla'il fajr. 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 Gitu. Kata ibu-ibu, aduh kok susah, enggak usah ngerasa gitu. Kita susah itu karena enggak mau aja, bukan enggak mau ya. Insya Allah mau ibu-ibu, cuman belum apa namanya mendalam aja gitu ya. Apa-apa itu kalau demonstrasi bu, kalau kita mau protes terhadap kebijakan pemerintah, kalau kita protesnya di luar kantor itu namanya demonstran. Sampai kapanpun juga ya kadang-kadang dikabulkan, tapi yang udah-udah mah susah kalau hanya jadi demonstran. Kudu bagaimana atuh? Kita kudu punya wakil bu, masuk ke dalam, jadi benerinnya di dalam nih ibu-ibu. Walaupun ngaji sering juga, kalau demonstran doang mah nggak bakal jadi bisa bu. Artinya ngajinya sebulan sekali, ke bawah main ke sono kemari, lupa lagi gitu. Jadi kudu jadi ke dalam, jadi lagi selatip atau bu sekali-kali duduk sama pimpinan gitu ngobrol tuh, nih benerin gini. Jadi benerinnya jangan di luar doang, cuman jadi demonstran. Jadi ke politik ya bu, insya Allah jangan pilih si A, emang si A mangan nyalon, nggak usah dipilih. Ah kalau bu Ade, kalau dari postur tubuh udah pas jadi ibu dewan tuh bu Ade. Oh belum? Dia masih dewan. Ya ayo kita terusin tadi mana ya, Bilmulk. Ntar juga kalau baca, kalau nyebut surah Tabarok tuh ini surah Al-Muluk, bukan Al-Muluk. Al-Mulk. Belajar ya bu ya, diperbaiki tidak salah, cuman kurang tepat aja, bukan Al-Muluk tapi Al-Mulk. Al-Mulk. Al-Mulk atau bu gitu tuh. Soalnya jadi beda arti. Kalau Al-Muluk itu kalimatnya jadi jamak beberapa kerajaan, tapi kalau Al-Mulk kerajaan, satu kerajaan. Gitu uniknya bahasa Arab. Nah berarti kita tadi berhenti ya, haqqo bil mulk. Kita berhenti bukan pada tempatnya, harus diulang satu dua kalimat. Berarti dari wanahnu. Wanahnu haqqo bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Tuh mal, itu teh panjang nambu. Kenapa? Karena matobi'inya ada di ujung kalimat. Jadi mad arid lis sukun, mad tobi yang ada di ujung kalimat jadi mad arid lis sukun. Apa sih mad arid lis sukun? Mad itu panjang, arid itu baru. Jadi mad arid lis sukun itu kalau ditranslate jadi bahasa kita mad sukun baru.
Kenapa baru itu huruf lam tadinya bukan sukun, bukan mal, tapi ma mali ya Bu ya. Ada lamnya tadinya mali. Kemudian karena kita berhenti itu lam jadi sukun. Maka sukunnya sukun baru jadinya dalam bahasa tajwid dinamakan mad arid disukun gitu Bu, cuman beda istilah. Jadi mad tobi ima dua, kalau mad arid disukun maksimal 6 harokat. Jadi sa'atan minal mal. Gitu. Coba dari atas Bu. Wa qala lahum nabiyyuhum inna allaha qad ba'atha lakum talut malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulk wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna allaha asqafah. Nah kalau mau berhenti, tapi kalau mau lanjut boleh. Sok. Qala inna allaha asqafahu alaikum wa zadahu basqatan fil ilmi wal jismi tadinya wal jism wal jism, jadi ujungnya akhiri dengan huruf mim, jadi jangan dibaca wal jis doang tapi wal jism gitu, diakhiri dengan m tapi jangan dibaca wal jism doang, jangan gitu, wal jism gitu. Jadi kita tahu yang kita baca itu ada mimnya loh, wal jis gitu. Kita berhenti pada waqaf qala ya. Wallahu yu'ti mulkahu. Lihat tuh buhu, itu domahnya kebalik ya. Itu namanya mad silah qasirah. Sekali lagi yang terbalik itu mad silah qasirah, sama juga dengan kasrohnya yang berdiri tuh. Sama mad silah qasirah. Tetapi kalau haknya itu Bu, hak domir, ada hak domir itu yang kayak pala soang itu, kalau bertemu dengan alif Bu, di depannya itu ada huruf alif, maka berubah nama, bukan mad silah qasirah tapi mad silah tawilah. Panjangnya juga berubah jadi 5 harokat. Nanti di atasnya ditandakan alif. Jadi nih kalau hak domir bertemu alif 5 harokat, tapi kalau bertemu selain alif 27 di huruf ketemu maka 2 harokat. Nih kayak ini nih, haknya ketemu huruf apa depannya? Huruf apa Bu? Mim ya. Nah, berarti ini namanya mad silah qasirah. 2 harokat silah itu bertemu qasirah sebentar berarti 2 harokat. Mulkahu may yasha. Itu harus dihentak Bu ujungnya Bu. Jangan gini dibaca nih. May yasha. Itu seperti hamzahnya hilang. Jadi ini hamzah harus tetap kita baca. Kemarin kan huruf hamzah itu keluarnya dari mana nih? Tenggorokan kita nih, leher kita yang paling bawah di sini. Ha ha ha. Mayyasha gitu. Mayyasha. Jadi ada dihentak di ujungnya. Enggak mayyasha, enggak gitu. Tapi mayyasha. Gitu kayak lagi jalan kepentok blok aja udah diam. Mayyasha. Gitu. Ini madnya berarti itu ya, mad wajib pokoknya 6 harokat. Bisa juga jadi mad arid sama sih 6 harokat. Kita berhenti pada waqaf qala ya. Wallahu wasi'un 'alim. Ayo, Allahu. Ya, ini wallahunya labdu jalalah apa? Tarkik atau apa tafhim Bu? Tebal apa tipis? Tebal ya. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah itu fathah. Ibu bisa pahami ya Bu ya. Sebelum lafaz Allah itu fathah, di mana coba fathahnya itu di atas huruf wau Bu. Ya, ada wa tuh. Nah, maka kalau begini berarti lamnya itu tebal. Wallahu wasi'un. Ya, ayo kita barengan.
وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ Ya-nya ingat bu, ya-nya tanda, Nabi. Dua harokat. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ Tuh lihat tuh, hadomir bertemu apa di depan bu? Maaf, setelah hadomir ada huruf apa? Ada, alif ada. Nah, tadi kata si Ya'a, kalau yang hadomir bertemu alif namanya madzila. Tawilah berapa harokat? 5 ya, itu ditandakan di atas ya. Sok balik lagi. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Gitu kalau kita habis tabut. Ta itu adalah huruf yang ada hamas. Yang hamas itu apa ya? Ngeces ya. Tabut. Berarti kita balik lagi nih satu atau dua kalimat. Barengan dari anda. Ayyatiyakum at-tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka adu Musa. Mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Berarti malaikah ya bu, taknya tak marbutoh. Tak marbutoh itu hak domir tadi yang ada titiknya dua. Maka ketika kita berhenti di akhir ayat atau kita wakaf, ibu kalau pegel selonjoran aja gak apa-apa. Berarti dibacanya huruf H. Mada itu mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil itu apa sih ibu? Berarti mad tobi'i itu yang alif berdiri ada di depannya bertemu hamzah. Ada hamzahnya ya. Nah itu berarti mad wajib tubuh 6. Tandanya tebal. Tapi kalau mad tobi'inya bertemu alif, maka mad jaiz. Kayak tadi tuh di atas tuh. Qalu anna. Madobi'inya bertemu alif itu 5 harokat. Gimana sih ya bedainnya yang 6 sama yang 5 harokat? Ya kira-kira aja lah. Nanti juga kalau udah biasa mah yang 6 agak panjang, yang 5 agak pendek. Tinggal begitu aja. Inna ya. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Nih kita nih di mu'minin ini hamzah ya, Bu. Hamzah kotok, namanya hamzah apa bu? Hamzah kotok, kotok itu hamzah yang putus. Berarti di sini bukan mu', bukan mu', ya bu, bukan mu', tapi mu', sini mu', bukan mu', gitu. Ada kadang kita kalau dengar misalkan mu'minin, mu'minat, gitu ya, sering dengar ibu mu'minin, mu'minat itu tidak tepat bacanya, karena ini di atasnya hamzah jadi mu'. Mu, bukan mu, tapi mu, gitu. Kayak tadi, mayyasha, mu, ini hamzahnya mati, mu, bedain dengan mu, itu kan ain, ini mu, gitu. Insya Allah bisa ibu. In kuntum mu, coba in. Ya, ayo. فَدَمَّ فَصَدَ قَادُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ. Ingat aku hati-hati ini jebakan kadang-kadang. Kita biasanya kalau berhenti itu suka dipanjangin ya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Pas nemu ini mubtalikum binahar. Kebiasaan orang Singapura begitu. Ini jangan dipanjangin, sebab tidak ada tanda harus panjang di situ. Coba siat, contohkan sekali ibu-ibu nanti ikutin. Inna allaha mubtalikum binahar. Coba. Inna allaha mubtalikum binahar. Ya, ikhfa syafawinya belum bisa ya bu. Mim mati ada mubtalikum? Mim mati ada ya, di depannya bertemu huruf apa? Ba ya, ada mubtalikum bi.
Berarti ini ikhfa bukan idhar. Ikhfa itu harus samar bacanya. Tadi kayak gimana bacanya sih? Contohkan. Mubtadikum binahar. Mimnya tetap ada bu, tapi samar. Kata ibu samar gimana tuh nyontohinnya ya? Subuh-subuh si A ketemu makom di depan karena masih remang-remang itu kayak makom ya, tapi kok mukanya nggak kelihatan, tapi makom tuh itu samar namanya. Ini juga mimnya bukan benar-benar dihilangkan, tapi masih kentara sedikit. Tuh ikhfa. Mubtadikum. Tuh bisa? Mubtadikum binahar. Perlu latihan memang. Kalau ngaji, sekali ngaji langsung bisa, mah pada soleh deh sealam dunia. Dan emang udah begitu. Biar berulang-ulang. Ayo. Faman syariba minhu falaysa minni. Kayak itu. Minni. Itu gun. Gunna. Maka tadi ibu-ibu kalau ngikutin tahlil tadi ya. Bukannya salah, mungkin kurang tepat ketika kita sering membaca itu wasallim. Mungkin tidak salah tetapi tidak tepat. Misalkan apa tuh? Allahumma shalli alaihi wasallim. Tulisan yang benar kan wawu sin lam, di atasnya ada tasydid ya. Wasallim. Beneran itu daripada dibaca wasallim. Tulisannya itu wawu sin lam ada tasydid wasallim. Gitu. Jadi tidak ada kecuali kalau bahasanya wataslim, itu mah benar pakai iya tulisannya. Jadi ini kalau untuk ini ibu ya memang kita tidak boleh langsung frontal misalkan salah kamu, enggak gitu caranya. Contohkan dulu dengan kita belajar memperbaiki. Kenapa sih itu harus dibacanya begitu? Oh, ini ada lamnya lam, ada musyaddad ya. Wasallim. Jangan dibaca wasalim. Ya tidak salah, tetapi tidak tepat gitu. Terus juga apa namanya lupa itu tuh. Ya, pokoknya ya kayak gitulah. Kita mari belajar sedikit-sedikit. Tidak salah, tetapi tidak tepat. Mungkin bukannya guru-guru kita tidak mau membenarkan dari dulu, tetapi ya bagaimana ya, udah kebiasaan. Maka mulailah dari diri kita nih masing-masing agar supaya anak cucu keturunan kita ya bacaannya insya Allah yang baik. Ini juga sama. Minni gitu ya. Terus waman. Wa man lam yata'amuhu fa innahu minni illa man irtarafa ghurfah. Boleh. Man irtarafa ghurfah. Berarti tadinya ghurfatan kita berhenti jadi ghurfah. Ya, ya, boleh. Mau biadi, ya, iya ya. Aduh, ya maklum nih matanya. Ya, ya. Di depan ada wakaf apa bu? Wakaf jaiz ya. Ada dilambangkan dengan huruf jim ya. Besi kita ada ya. Nah, ibu mah apalagi Al-Qurannya yang udah per huruf tuh bagus. Ya sih, ya, nggak kelihatan maklum. Illa mani utarof biadi. Kalau ini nih ham apa tanwin fathah bertemu ba, dilambangkan ada mim kecil tuh bukan wakaf itu bu. Siaan tadi kelihatannya wakaf itu iklab namanya. Apa bu? Iklab ya? Namanya apa? Iklab itu membalikan. Membalikan dulu itunya. Amanu ma'ahu qaduk. Gitu bu. Itu baru pembacaannya rapi. Ayo kita terusin. Fadamma jawazahu huwa walladina amanu ma'ahu qaduk. Tuh, kalau habis nafas di situ berhentinya. Baru kita ulang lagi dari qalu. Qalu la taqatalana al-yawma bi Jalut wa junudih. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilah. Boleh kita berhenti. Qalilah. Min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Enam tuh. Bi'idhnillah. Wallahu ma'as. Belajar ya bu, ngucapin sok itu tidak boleh bibirnya monyong kemarin. Kemarin caranya bagaimana? Ujung lidah kita nih bu, ke belakang gigi seri atas. Kemudian tengah lidah kita
isti'la ke langit-langit atas, hindari dari monyong. So so ma'as so so so. Jadi huruf keluar o itu bukan dari monyongnya bibir kita, bukan so, tapi dari lekukan ini bu, lidah kita yang kena langit-langit atas. Ma'aso, ma'aso, gitu. Ya, karena di dalam bahasa Arab itu tidak ada konsonan o, ada juga au. Maka ketika mengucapin huruf yang ada o-nya, tidak boleh monyong. Kayak ra, 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 to, 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 so, do, do, jangan walang do, bisa walang do, jangan gitu, walang, tetap seperti ini, walang do. Jadi keluar o itu bukan dari monyongnya bibir, tapi dari lekukan ini bu nih, lidah, tengah lidah ya. Aduh kalau bisa dikeluarin ya keluarin di lidah nih. Gitu, jadi kalau ngeluar bisa jangan gini, walang do, aduh, atau enggaknya bisa aso, aso, itu kurang tepat. Maos, 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 so, 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 so. Ya awal-awal mas susah, tapi insya Allah seiring kita pas baca so, oh, kata si A jangan monyong terus setiap itu insya Allah bu lama-lama. Ayo. Wallahu maos, maos, so. Nanti ibu akan rasakan orang yang benar nyebutin so nya itu tidak akan ada. Misalkan ini yang pakai monyong nih, maos. Ma'aso, ma'aso, o-nya itu kental banget. Tapi ini kan ma'aso, gitu. Ayo, wadamma barzu li Jalut wa junudihi qalu rabbana. Lima tuh ya, rabbana afrigh. Nah, ini gini bu. Tadi kan huruf kokola itu cuma lima, baju di toko nggak pakai parung. Ini gin bukan huruf kokola nih, huruf gin. Jangan dibaca afrige. Afril alaina sabrong wa tambit akdamana wansurana wansu wansurana alal qawmil. Ini doa dianjurkan untuk kita yang belum bisa sabar ya. Rabbana afrig alaina sabrong wasabbit aqdaman, ya Allah karuniakanlah kepadaku rasa sabar. Udah ini ngelonjor aja nih. Pegel. Rasa sabar, wasabbit aqdaman, ya Allah tetapkanlah langkahku, tapak kakiku, wangsurna dan berikan pertolongan kepada kami, alqaumil kafirin, jauhkan, hindarkan dari kejahatannya orang-orang yang ingkar atau yang kafir gitu-gitu. Harus hafal nih doa, hafal ya, hafal kalau dibaca. Kalau baca rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini namanya doa yang begini bu, doa yang mutafakun alaih. Pokoknya doa-doa yang dari Al-Qur'an itu harus lebih kita ambil daripada doa-doa yang dari para ulama gitu. Kalau kita kan suka begitu kadang-kadang. Kita mah jauh-jauh ke Madura cuma buat minta doa doang. Lupa sholat, lupa ini itu. Pas ke sholat dikasihnya doa biasa aja. Padahal di Al-Quran banyak doa yang lebih roji. Dalam hadis banyak gitu. Gitu. Maka oleh karena itu ayo kita belajar. Ayo fahazam. Fahazamuhum. Tuh lihat belajar. Ihfaz Syafawi mim mati ketemu ba ada. Humbi ada tuh. Mim mati humbi. Ini namanya ikhfa syafawi. Cuma satu kabu hurufnya. Ketika mim mati bertemu ba, cuma satu tuh, ikhfa syafawi. Ada juga ikhfa itu dalam hukum nun mati. Kalau itu mah ngedengung di ini di hidung, kalau ini mah di bibir. Kalau dalam hukum nun mati ingkuntum itu mah di sini nih, di khoisum di pangkal hidung mingtum. Itu mah ikhfa dalam hukum nun mati, ini mah ikhfa dalam hukum mim mati. Jadi ikhfanya bukan di hidung, di mana di bi? Ini saya contohkan. Fahazamuhum mimnya tetap kelihatan ada, muka mahomnya tetap kelihatan ada, cuman karena masih remang-remang enggak jelas gitu. Gitu. Ayo. Fahazamuhum bi'idznil. Nah ini lapan Allahnya tarkik apa tafhim bu? Tarkik ya, berarti tipis. Karena apa? Sebelum lapan Allah itu kas ni tuh.
Berarti gimana tuh kalau tipis? Kalau tipis, tengah lidah kitanya jangan diangkat ke atas, cukup ujung lidah ke belakang gigi seri atas. Bi'idznillah. Tapi jangan dikeluarin nih, jangan gini. Bi'idznillah. Coba mak, cuma jangan dikeluarin mak. Cukup di belakang gigi seri atas. Bi'idznillah. Nillah atau enggak di belakang gigi seri juga. Agak ke dalam sedikit, Ibu Nur. Agak dari gigi seri itu agak ke dekat gusi. Bi'idznillah. Agak ke dekat gusi ke sana. Bi'idznillah. Itu tipis. Terus. Wa qatada Dawudu Jalutu wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Ingat tuh akhirnya dihentak ya, Bu. Ya sya. Jangan dilandai, jangan ya sya. Tapi ujungnya ada apa ya? Ya pokoknya kayak berhenti mendadak gitu. Mayyasha gitu tuh. Ya. Ayo. Wa laula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhin la fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal. Ayo. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Ya, ini satu ayat terakhir aja yang akan kita pelajari ya, Bu. Tilka, ini gampang ini mah. Tilka ka itu adalah keluarnya dari pangkal lidah, Bu. Pangkal lidah itu yang dekat lak-lakan sini, turun sedikit. Kalau kop kan di ujungnya ko tuh di pangkal lidah. Ini turun sedikit dari pangkal lidah. Ka. Agak ada anginnya. Ka. Nah. Kemudian a, lihat di atas huruf alif fathahnya berdiri ada. Nah, ini mad badal. Mad apa, Bu? Badal. Kalau ada mad tobi'i di atas huruf alif. Mad itu panjang, badal itu pengganti. Pengganti apa? Ini tadinya tuh a'ayatun. Tadinya apa? A'ayatun. Kemudian alif yang pertama ditaikin ke atas. Jadi panjang dua harokat. A'ya. Lihat tuh, ya-nya dua harokat. Mad tobi'i. Di Yasin kita sering keliru, Bu, kalau gak perhatikan kalimat. Min ayatin. Itu bacanya beda loh, Bu. Lihat di Yasin ya. Sering baca, Ibu, ya, Yasin. Ayatin itu ayat 2, ada 2. Ayatin yang pertama mah panjang. Kalau ayatin yang pertama panjang pendek. Gitu. Kita kudu jeli ngelihat apa namanya? Tanda-tanda. Di Yasin tuh ayat berapa ya yang ada ayatin 2 kali tuh? Ya, Umi ya. Kalau lagi begini suka lupa kita ya. Ntar kalau ngaji Yasin tuh, mah apa mah? Ayatin min ayati rabbihim illakanu bihi yastahziun tuh itu kan? Ayatin-ayatinnya itu ada 2. Kali dua-duanya beda bacanya gitu. Nah, apa yang membedakannya? Kalau dia ada fathah berdiri maka ya harus panjangin. Tilka ayatullah, pakai nada yang itu aja lah kalau baca mah ibu-ibu ya. Ayatullah itu berarti sebelum huruf jalalah atau labdu jalalah itu adalah dhammah, maka harus tebal. Natlu dua harokat pumatobi itu. Kenapa matobi'i? Wawu sukun setelah dhamma. Huruf matobi'i 3 alif wawu ya. Natluha 'alaika bil haqq. Bil haqq. Ini baru qalqalah kubro. Kenapa disebut qalqalah kubro? Karena qofnya ibu tuh tadi, qofnya itu tidak asli sukun, tidak asli mati, tapi harokatnya tadinya apa? Kasro haqqi tadinya. Karena kita berhenti pada waqaf qala, jadi qafnya itu jadi sukun. Berarti yang begini nih namanya qalqalah kubro. Gede nih kalau di akhir kalimat. Tapi kalau yang di tengah, kalau memang dia kayak tadi qode, itu kan asli dia mati. Namanya qalqalah sugro. Yang gini mah gede, berarti pantulannya agak gede. Saya contohkan. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Kemudian wa inna ini ada di atasnya tasydid
khusus di huruf nun dan mim ketika ada tasydid di atasnya namanya gun, gunnah. Gunnah itu dihentak dulu kemudian ditahan di khayshum di sini nih, di hidung nih, di pangkal hidung. Wa innaka laminal mursalin. Gitu, Bu. Ingat ketika kita membaca yang alif lam qomariyah laminal itu jangan dijeda misalnya kayak ini. Wa innaka laminal mursalin, jangan gitu, jangan maling napas di situ. Laminal mursalin, tetap lamnya kita genggam baru keluarin mim. Saya contohkan satu kali. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bilhaqq wa innaka laminal mursalin. Ayo dari ibu dulu dah, dari sebelah sini. Ayo, Bu. Saya. Betul, iya. Tilka ya? Iya, Bu. Tilka ayatullahi natluha. Ya. Ayo, Bu, apa ya, biar jernih, Bu, dari awal coba. Dari tilka. Iya, betul. Tilka ayatullahi nasluha 'alaika bil haqq. Wa innaka laminal. Ya, balik lagi, Bu. Wa innaka. Langsung ya? Enggak, udah betul, cuma Ibu terjeda. Ayo. Wa innaka laminal mursalin. Ya, gitu, Bu. Ibu sudah baik bacanya, tetapi pengaturan nafasnya ya, harus lagi, itu ya, Bu ya, harus apa namanya? Harus diatur lagi. Jadi memang ketika kita mampu menahan nafas sedang membaca Al-Qur'an itulah terapi terbaik. Ayo, Bu Ade. Ya. Nat, Bu. Ayo, diulang, Bu. Biar clear bacanya, ayo. Tilka. Kayaknya jangan panjang, Bu. Betul yang awal tadi. Natluha, Bu. Nat. Ya, Ibu jangan apa namanya ngambil napas atau maling napas ketika tadi tuh natluha. Ayo belajar, Bu. Setengah ayat ke setengah ayat, nggak panjang. Ayo. Hinya jangan panjang, Bu. Ya, hinya jangan panjang. Ayo, tilka. Hinya jangan panjang, Ibu ya. Hinak berat. Ibu berarti bacanya kan harus siap kita kalau baca Al-Qur'an ya. Jadi jangan misalkan napas kita sedang bicara, kita jalan, berarti prepare dari awal. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Setengah ayat kok ini, Bu. Enggak sampai satu ayat. Coba. Ya. Nat. Ayo, balik lagi. Ayo. Jadi alhamdulillah tuh setiap kali kita berhenti tarik lagi napasnya. Setiap kali kita berhenti tarik lagi napasnya. Jadi setiap kali awal berarti itu napas baru dengan power yang kuat gitu, Bu. Artinya jangan dibiasakan misalkan sembari baca napas kemana misalkan tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Kayak bener tuh, bener memang ngajinya, tapi enggak bener gitu. Enggak apa-apa, tapi apa-apaan begitu. Umi. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Sip, bagus. Ayo, Ibu. Kayaknya jangan panjang, Ibu ya. Ayo, tilka. Kayaknya jangan panjang, Ibu. Ayo. Kayaknya jangan panjang. Langsung setelah kita nyebutin ka, langsung ke a. Ayo. Nah. Jadi usahakan setiap kita ujung ngaji itu jangan panjang kayak tadi adaika, yang memang sulit membiasakan, tetapi minimalnya yang tidak ada tanda panjang jangan dipanjangkan. Ayo, barengan sama si A. Ayo.
Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Ayo. Kaknya jangan panjang ya Bu, langsung ketika kita ngucapin kak langsung ke lah. Wa innaka laminal, ayo. Jadi agak belibet di situ ya Bu ya. Wa innaka laminal mursalin, ayo. Lahnya jangan panjang ya Bu, nggak apa-apa. Ayo. Wa innaka laminal, ayo. Alhamdulillah. Ayo, benar. Jangan terburu-buru ya Ibu ya. Berarti di lapan Allah pun juga ada labdu jalalah ya. Dua harokat ketika kita menyebutkan ayatum tu, dua harokat. Ayo. Berarti di tulnya itu kurang Ibu ya. Kurang dua harokat. Ayatum tan. Ayo. Nah itu betul Bu, tadi Ibu yang ibu-ibu terdengarnya semua ya, di lapan Allahnya tidak ditahan gitu, di situ adalah musyaddad. Coba benar diulang kembali dengan yang baik tadi, ayo. Nah terus ya sip, ayo Mama Sari. Alhamdulillah kalau kita bacanya setiap kali kita ngaji gitu ya di rumah sendirian, walaupun setengah ayat tapi benar gitu bacanya, insya Allah itu lebih baik gitu daripada Al-Quran mah nggak usah ngejar-ngejar banyaknya Ibu. Yang Allah lihat mah waktu kita membaca itu berapa jam, nggak dihitung berapa juznya, tapi lamanya kita baca. Ayo Umi Yuli. Diulang nih, ada motor tadi, coba. Ya, sip. Kalau nggak bisa malu sama Pak Ustadz Abdul Somad ya, orang biru. Ayo, Umat Tasya ya. Ya, yang kedua kurang panjang, Umat Tasya, ayo. Betul, alhamdulillah. Ayo, Bu Sungkau. Kaknya jangan panjang ya Bu ya. Udah baik Ibu di pertama, bener dah. Cantik dah Ibu. Jadi ngerayu. Ibu udah selamat yang pertama, ayo. Kak, yang kedua Ibu panjang ya Bu ya. Alaika bil haq, jangan alaika gitu. Ayo balik lagi Bu. Nah, udah ngurangin ya Bu tapi masih tekor sedikit gitu. Yang pertama itu nat lah ya, bukan tat. Ayo satu kali lagi Bu. Natluha bukan tatluha. Ayo. Tilka. Tilkanya jadi panjang yang ini. Balik lagi. Natluha ya Bu. Ayo, balik lagi Bu. Ya masih agak sedikit kaknya, aduh lebih sedikit ya mungkin Ibu. Dengar Ibu. Ya Ibu perhatikan Bu, kaknya tuh lebih sedikit banget Bu. Alaika bil haq, itu yang betul. Coba penasaran saya sekali lagi. Ibu jadi grogi dah. Ayo.
pertama, aku baca pertama grogi. Enggak ya, apa-apa toh ini mama teman. Nah, itu benar. Ya, aduh, kayaknya jangan panjang dah, Bu. Berarti kurang di nunnya, Bu. Wa innaka, ayo. Alhamdulillah, gitu. Ayo Mas ini. Aku nutup lagi, aku bukan nutup nanti ya. Semangat. Andai kabil haqqo. Terus. Ayo Uni. Uni cepetin ya lah. Kurang guna dikit dan ini gunanya kurang sepersekian. Wa inna ka. Alhamdulillah. Ayo boleh. Kaknya panjang dikit aja. Nggak usah kurangin dikit boleh. Alaika bil haq. Ayo balik lagi. Sekali lagi boleh, kurang-kurang clear, ayo. Sekarang tekor di lu, ya. Lu-nya itu dua, ya. Ayo, balik lagi boleh. Tilka atum inat ha adaika bilhaq. Balik, tilka atum inat ha alaiha bil nggak pakai tasydid ya boleh. Wa innaka laminal, balik, wa innaka, ayo tehin. Lumnya kurang panjang dikit aja tehin, ayo. Lugnya kurang panjang dikit ya. Ayo. Ya. Ya. Haknya kurang panjang ya. Enggak apa-apa, emang mesti gitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Emang begitu karena apa ya? Nanti kalau udah di rumah kita rasain benernya enggak ya kita baca. Gitu kita rasain kan udah tahu. Ayo nggak apa-apa, ayo tin tilka, ayo tilka ayatullah hinat luha alaika bil alaika bil, ayo balik lagi, ayo balik lagi, ayo nggak apa-apa, ayo tenang kayak TikTok dong, ayo. Lugunya kurang panjang dah tak indah. Tinggal aja. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Ayo. Ha alai. Besok mau langkah, nggak apa-apa. Mama udah tuh coba. Ayo Pat. Udah hafal. Ayo hafal, udah hafal. Nggak apa-apa. Kalau ngantuk ya. Alhamdulillah. Ayo ibu. Eh ulang lagi. Nggak, ibu mau closing. Ayo. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq wa innaka laminal mursalin. Alhamdulillah. Jadi gitu ya ibu-ibu, nanti ketika kita belajar di rumah itu belajar dirasain gitu, mana yang panjang, mana yang pendek. Insyaallah walaupun dua baris kita baca dengan benar, mungkin itu berbanding dengan lima lembar yang kita baca dengan acak-acakan. Jadi kita menang pegel doang duduk.
Ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'an jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada malam hari ini pertemuan yang Kau berikan rahmat dan juga keberkahan. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas bersih dari salah dan pula dosa. Allahumma la tada'a lana dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan Kau biarkan, jangan Kau timpakan dosa kepada kami kecuali Engkau mau mengampuninya. Wala hamman illa farajta. Ya Allah, kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali Engkau berikan jalan keluarnya. Wala hajatan hiya laka ridhon illa qadaitaha. Ya Allah, kami jangan diberikan kebutuhan kecuali Engkau meridhoi dan memenuhi kebutuhan kami tersebut. Ya arhamar rahim. Rabbana zidna alaina ilma warzuqna fahma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasan wa qina adhaban nar wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti doa kafaratul majlis dibaca oleh ibu ya. Wallahu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang amin. Terima kasih ya. Kita telah berilmu ya Bu hari ini. Mudah-mudahan Allah menambahkan pahala buat kita semua ya. Amin. Nanti dia mungkin naik bis kali ya umumnya. Insya Allah ibu mau nabung dulu amalku Mama Tasya. Jadi sedikit nanti biayanya gak banyak, kalau bisa nambahinnya. Insya Allah Desember aja Bu, kita program dulu Desember aja. Jadi bisa nabung sekali ketemu 10-10 kan lumayan. Ya mudah-mudahan ya. Allah memudahkan ya Bu langkah kita untuk ke Masjid Al-Jabar. Amin. Saya juga pengen Bu kesana. Allahumma rahmna bil Qur'an wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma jazkirna minu manasina wa alimna minu